Dalam pada itu, Anthony Lok memaklumkan peranan yang digalas RAC dan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB akan distruktur semula bagi mengelak pertindihan tugas. Cadangan mengenainya akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk perbincangan. Menurut Lok, penstrukturan semula itu juga bagi meningkatkan keberkesanan dan produktiviti agensi berkaitan pada masa depan. RAC akan memberi tumpuan terhadap aspek pengurusan aset serta logistik kereta api di seluruh negara, manakala KTMB pula akan memberi fokus terhadap perkhidmatan penumpang dan kargo. Memang sekarang ini masih ada pertindihan. Tetapi segala kerja-kerja penstrukturan semula ataupun memastikan peranan ini dapat diasingkan dengan lebih berkesan, ia memerlukan masa. Dan saya memberikan komitmen kepada staf dan juga pekerja-pekerja KTM bahawa apa-apa perubahan, apa-apa penstrukturan semula dan sebagainya akan melibatkan dan juga akan ada consultation dengan terutamanya pekerja-pekerja dan juga kesatuan pekerja KTM. Jadi setakat ini belum ada apa-apa keputusan yang muktamad dibuat. Beliau turut memberi jaminan kebajikan pekerja KTMB dan RAC akan dipastikan tidak terkesan dengan sebarang perubahan yang berlaku.